kenapa? Yuk cerita yuk. Duduk yuk, duduk yuk. Papa, si AA, Nita telepon tapi nggak diangkat, di WhatsApp nggak dibales. Terus pas Nin video call teh si Ate ngomong katanya buhai semok, berarti si Ate sama perempuan lain. Enggak Din, si Weli mah enggak kayak gitu orangnya. Enggak mungkin. Nin tuh udah curiga dari awal si Ate pasti selingkuh. Kayak gini kalau di Jakarta. Ya udah tenang. Biar empok yang telpon. Duh si Weli nih. Angkat tuh Wel, aduh gimana sih? Andin. Tuh kan bener kan emang diselingkuh po. Gagatnya tuh udah ketahuan atuh tempok. Kalau Andin kehilangan Aweli mendingan Andin teh mati. Astagfirullah Andin, gak boleh kayak gitu. Pamali. Nyeri. Loh, itu banyak pisan miss call dari Pak Wiwin sama Andini. Alah! Mati orang! Daripada hati Ninte hancur gara-gara suami Ninte berkhianat, biarin tuh si Ate lihat perbuatan dia. Ninte sakit gara-gara dia. Bukan gitu Din, mungkin lagi sibuk, HP-nya di meja nggak dibawa. Sibuk sama siapa? Sibuk sama si bohai-bohai Eta. Iya, kalau mau ngambek boleh aja, tapi kan belum ada buktinya kalau diselingkuh. Nggak perlu bukti-bukti lah. Yaudah yuk, mendingan ke dalam yuk. Gak mau. Pokoknya Din tungguin sini. Ini mah suara hati nih sama feeling seorang istri tuh udah pasti bener, Po. Ini mah si AA pasti selingkuh. Aduh. Si Weli di mana? Weli, Weli. Bikin Po pusing. Awas ya nanti Po becek-becek dah. Oke, sabar. AA. Neng. Neng, kalem atuh, Neng. Aduh. Atuh, kenapa sih ke mana wae? Neng, kalem atuh, tenang, Neng. Ate pasti sama awewe lain. Kamu teh ngomong apa sih? Awewe apa? Ditelepon teh aya bohai, Baheno. Baheno naon? Awewe salah. Salah apa sih Baheno naon sih, Neng? Kamu salah paham, Neng. Kamu dengerin dulu makanya. Ih, dengerin apa lagi, ya? Neng sedih banget jadi istri diginiin. Cuma jadi mainan. Neng. Ih, bodo amat. Po. Tuh kan, emang si AA selingkuh. Neng, jadi gini. Dengerin dulu. Jadi hari ini HP AA teh ketinggalan di meja. Terus AA diajak sama Big Boss untuk berburu sama partner bisnisnya dia. Bohong. Min teh gak percaya semenjak AA teh di Jakarta AA teh tipu-tipu. AA teh sering ngeles. AA teh berubah semenjak di Jakarta. Min teh udah feeling. Makanya Min teh gak mau, gak suka di Jakarta. Neng, kamu teh gak percaya? Heeh. Kamu teh masih meragukan cinta AA sama kamu? Kamu mau bukti? Ya Allah, AA. Kenapa Ida memar-memar gini? Tadi gak sengaja ketembak pas lagi berburu, Neng. Ate tadi ke rumah sakit dulu diobatin, baru kesini. Ini teh biasanya kepala yang cenut-cenut ini mah pantat, eh. Udah, kamu teh sekarang udah percaya. Masih ngambek sama AA. Ya enggak tuh, ah. Maafin Din ya. Abisnya AA tapi kesebelan kadang-kadang. Suka enggak angkat telepon.
Jadi ya wajar atuh kalau Ndin teh suka marah. Maafin ya, Ndin obatin deh. Udah diobatin. Iya tuh obatin. Iya udah nih, udah diobatin kok. Cuman masih agak ini aja, apa nyeri, tapi udah. Ya udah, Ndin bikinin bubur buat Aa ya. Oh ya, udah tuh sok, ya.